الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مذلله له ومن فلا هادي له. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa, wa la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita mulai dari bangun tidur ya sampai kita nanti tidur lagi ya. Semuanya itu dipenuhi dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut sedikit saja nikmat yang telah diberikannya kepada kita, maka kita yang akan yang akan kesulitan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala yang mencabut sedikit saja nikmat bernafas yang ada dari diri kita, kita sudah kesulitan bernafas. Jadi sesak nafas ya ataupun nanti perlu lagi ditambah dengan oksigen yang mana satu tabung oksigen itu harganya bisa dari 500.000 ya sampai sampai jutaan seperti itu. Akan ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan oksigen tersebut secara gratis kepada kepada kita. Makanya kita harus senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut ya dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kita harus senantiasa mensyukurinya. Jangan sampai kita kufur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari pada hari kiamat. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya, dari kitab ataupun dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu berkaitan dengan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala yaitu khususnya adalah menyembelih untuk untuk jin. Tentunya hal ini di, diharamkan dan masuk dalam kategori syirik besar Yang mana ketika seseorang melakukan perbuatan syirik besar maka ibadah-ibadah yang dia lakukan selama ini akan dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya dia terancam keluar dari dari agama Islam. Dan dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Maka kita harus senantiasa belajar, belajar dan belajar agar kita tidak terjerumus, agar kita tidak terjatuh dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita di kesempatan kali ini, kita akan membahas yaitu berkaitan dengan meminta perlindungan kepada kepada jin. meminta perlindungan kepada kepada jin. Nah, ini juga banyak kaum muslimin yang melakukan melakukan hal ini. Ya, ataupun masih ada hubungannya dengan penyembelihan tadi. Jadi ketika seseorang melakukan sembelihan, ya tentunya tujuannya adalah agar jin-jin tersebut itu tidak mengganggunya. Berharap ini ini adalah termasuk meminta perlindungan kepada kepada jin tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an ya, perihal mengisahkan tentang tentang jin. Ya, mereka mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya Ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang mereka meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari dari jin. Tetapi mereka yaitu bangsa jin menjadikan manusia bertambah sesat ini yang dilakukan oleh oleh jin-jin tersebut. Jadi ketika seseorang meminta perlindungan ataupun meminta bantuan kepada jin maka jin-jin tersebut akan menambahkan kesesatan kepada orang yang memintanya tersebut ataupun kadang ad, ditambah lagi kebodohannya yang ada pada manusia tersebut dia ada orang dia meminta perlindungan kepada jin ya dia beri ya rokok kepada kepada jin tersebut Ya, jadi akan semakin di, dibuat sesat oleh oleh jin tersebut kadang jin tersebut ada yang modelnya dia iseng ya ketika diberinya ya gimana aku tidak mau rokok itu misalnya ya. karena jin jin ini juga ada yang suka yang suka iseng yang mengganggu orang-orang agar tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala ya, ataupun agar jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala ataupun terkadang ketika berada di suatu tempat yang kita anggap tempat itu adalah tempat yang angker maka meminta kemudian orang tersebut meminta per, perlindungan kepada kepada jin tersebut maka ini tidak tidak diperbolehkan ya misalnya dia dengan menggunakan eh, kata-kata izin Mbah aku numpang lewat ataupun izin Mbah Aku mau buang air kecil, jangan ganggu aku. Ya ini juga tidak tidak diperbolehkan. Padahal ini adalah termasuk kata-kata yang kata-kata yang sepele. Ya, nanti akan ada ya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam ketika berada di berada di sebuah tempat. Nanti akan kita berikan doanya ya sehingga kita bisa mendoa membaca doa tersebut ketika kita berada di suatu tempat yang kita anggap angker ataupun ketika berada di tempat yang di tempat yang baru. Kemudian al-Imam Ibnu kasir ya berkata beliau menafsirkan ayat al-Jin tadi wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birjalim minal jinni fazaduhum rahaka. Ya, kemudian Ibnu kasir berkata maksudnya Menurut kami, yaitu kalangan Jin, kami memiliki tingkat keutamaan yang lebih tinggi daripada daripada manusia. Ini adalah ucapan-ucapan Jin. Ya. Karena manusia meminta perlindungan kepada kami ketika mereka berada, berjalan menuruni menuruni lembah, padang pasir yang tandus dan tempat-tempat yang tempat-tempat yang lainnya. Sebagaimana kebiasaan dari orang-orang Arab Badui di zaman Jahiliyah. Mereka meminta perlindungan kepada jin yang menguasai tempat itu agar mereka tidak agar mereka tidak diganggu. Orang yang meminta perlindungan pada jin itu keadaannya sama seperti seseorang yang memasuki negeri musuhnya dengan ditemani seorang pemuka negeri, tokoh dan dan penjaganya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita meminta perlindungan kepada jin Ya, maka jin mereka akan merasa aku lebih tinggi dari dari manusia. Padahal kenyataannya tidak seharusnya mereka bangsa jin ini lebih rendah lagi. Kita yang lebih mulia dari dari bangsa jin tersebut. Tapi karena kita meminta perlindungan kepada bangsa jin tersebut, maka mereka merasa mereka lebih mulia dari lebih mulia dari manusia dan inilah yang mereka yang mereka inginkan. Kemudian di saat jin menganggap manusia meminta perlindungan kepada mereka karena takut, mereka membuatnya semakin takut, semakin cemas dan gentar. Sehingga manusia semakin takut dan semakin sering meminta perlindungan kepada kepada mereka. Hal ini senada dengan penafsiran qotadah atas firman Allah Subhanahu wa taala fazaduhum rahaka. maka mereka akan menjadikan mereka ini yaitu dari golongan manusia semakin semakin sesat yakni menjadikan manusia bertambah dosanya karena itulah mereka menjadi semakin berani kepada kepada manusia jadi ketika kita takut kepada jin, jin itu akan semakin berani kepada kepada kita. Ya, yes. bagaimana sebelumnya kesempatan sebelum kita sudah memberikan penjelasan, ya, yes. bahwasanya kita tidak boleh takut kepada kepada bangsa jin, karena kalau kita takut kepada bangsa jin, mereka akan semakin senang menggoda, menggoda kita, mengganggu kita. Tapi kalau kita berani kepada mereka mereka tidak akan berani menggoda manusia, menggoda kita ataupun mereka tidak akan berani mengganggu mengganggu kita. <tuh> Kemudian As-Suddi menjelaskan dahulu jika seseorang bersafar membawa serta keluarganya lalu singgah di satu tempat, maka ia akan berkata aku berlindung kepada jin yang menguasai lembah ini agar diriku, harta dan anakku atau hewan ternakku tidak tidak diganggu. Jadi orang-orang Arab dahulu mereka suka ataupun sering meminta perlindungan kepada kepada bangsa jin. Ya, makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasanya ketika ada seseorang yang dia meminta bantuan dari golongan jin, maka jin tersebut itu akan memberikan bantuan tersebut dan bantuan tersebut itu ada keinginan yang yang mereka inginkan. Tujuannya adalah agar Untuk menyesatkan Menyesatkan manusia Sudah sesat Ditambahnya sesat terus Jadi yang pertamanya Dia hanya takut, hanya cemas dia Hanya bilang, bah Aku numpang lewat Besoknya takuti lagi, dia merasa nggak mempan Besoknya dia bawa Jimat Bah, aku udah bawa jimat Jadi jangan, jangan ganggu lagi Tambah tambah lagi sesatnya besoknya lagi dia mengorbankan sesuatu untuk untuk jin tersebut jadi akan ditambah terus kesesatan-kesesatan yang sehingga orang tersebut akan semakin akan semakin sesat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya bagi anda semuanya yang ingin bertanya atau mempunyai pertanyaan berkaitan dengan penjelasan kita silahkan bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya, dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita tidak perlu meminta perlindungan ya kepada kepada syaitan Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan perlindungan kepada kepada kita Kita meminta perlindungan kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan lagi kita meminta kepada kepada jin Karena ketika kita meminta perlindungan kepada jin, kepada syaitan, mereka akan membuat kita semakin tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ya, sampai perbuatan yang tidak mungkin ya, dilakukan oleh nalar manusia, dia akan melakukannya. Karena memang jin ini suka menyesatkan, menyesatkan manusia. Ya. Misalnya jin tersebut ya yes, biasa kan dia melalui perantara dukun, ya ataupun kalau sekarang disebut dengan orang pintar ataupun paranormal. Jadi dukun tersebut mengatakan ya carilah air misalnya dari tujuh comberan dan ini sering terjadi. Ya, jadi air comberan tersebut dicari dikumpulkan Ya kemudian setelah itu disuruh untuk untuk meminumnya. Ya menurut kita mungkin tidak itu tidak mungkin dan itu pastinya tidak bagus untuk tidak bagus untuk kesehatan. Ya, Tapi karena dia memang sudah meminta perlindungan ya kepada jin kepada setan maka dia akan akan melakukannya. Ya, ditambah lagi kebodohannya. Padahal normalnya manusia tentu akan merasa akan merasa jijik akan merasa jorok ya untuk meminum air tersebut. Eh, tapi dia akan akan melakukannya. Ini biasa untuk kasus-kasus yang dia anaknya ini sudah ataupun misalnya ada orang yang dia keserupan akan tapi tidak tidak sembuh sembuh. Nah, maka ketika datang ke dukun, dukunnya akan menyuruh menyuruh hal yang seperti ini. Ya ini adalah masuk ya dari ya menambah kesesatan ya sudah tidak, itu pun belum tentu belum tentu sembuh walaupun kita melakukannya belum tentu belum tentu sembuh ya walaupun misalnya sembuh kita sudah meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah termasuk yang diharamkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini bisa masuk dalam kategori perbuatan syirik kepada kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia meminta perlindungan kepada selain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al Imam Al-Qada juga mengatakan jika manusia meminta perlindungan kepada jin ya bukan kepada Allah, maka sungguh saat itu pula jin telah memberikan gangguan terhadapnya. Nah, jadi ketika ada seseorang yang dia takut, kemudian dia meminta perlindungan kepada kepada jin maka pada saat itulah jin itu akan mulai akan mulai mengganggu jadi bukan malah pergi dia akan senantiasa meng, mengganggu agar agar apa agar keserikan yang dia lakukan ini semakin semakin besar ya setelah tidak mempan lagi tadi minum air yang apa kemudian sampai dia memakai memakai jimat kemudian nggak mempan lagi memakai jimat nah akan nanti baru di disuruh untuk menyembeli hewan yang tujuannya adalah untuk untuk jin tersebut hewan yang diberi yang diberitahukannya untuk jadi sesajen itu yang uh, hewannya akan dikurbankan untuk jin tersebut itu biasa hewan-hewan yang sulit untuk untuk didapatkan bukan hewan-hewan yang hewan-hewan yang mudah ya. misalnya disuruhnya nanti mencari Ya kambing hitam, ya kambingnya hitam, hitam semua warnanya. Ataupun ayam, ayam hitam, semuanya ayam semuanya, ya, ayam ini hitam semua warnanya. Nggak boleh atau ada putih sedikit tidak boleh. Tentu ini akan akan sulit. Ya, atau ada yang dia menyuruh yang memang tidak mungkin, misalnya disuruh mencari nanti e, tikus yang tikus yang janda ataupun tikus yang yatim, tikus hitam yang yatim, ya tentunya kita akan akan sulit. Ya, maka ketika tidak bisa memberikan syarat tersebut, ya barulah dia memintakan meminta mahar kepada kepada kita dengan uang jutaan-jutaan rupiah. Ya, ada yang sampai 10 juta ataupun bahkan ada yang sampai ratusan juta. Ini orang-orang yang sudah dia melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dia rugi juga dari segi dari segi materi. Nauzubillah nauzubillah min zalik. Ya jangan sampai kita terjatuh ya ataupun meminta perlindungan kepada kepada setan, meminta perlindungan kepada kepada jin. Maka seharusnya kita meminta perlindungan kepada kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita meminta perlindungan kepada jin, kepada setan, maka pada saat itulah mereka mulai mengganggu kita. Dia mereka akan mengganggu kita terus-menerus. Ya bukan malah, bukan malah sembuh. Ya. Kalaupun sembuh dia ya, biasa hanya sebentar saja. Tidak tidak lama. Ya. Dan, tapi ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada kepada kita. Dan setan-setan tersebut akan takut kepada orang-orang yang meminta perlindungan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari Ikrimah ia menjelaskan jin takut kepada manusia sebagaimana, sebagaimana manusia takut kepada kepada jin. Jadi sama kondisinya. Ketika kita takut kepada jin, maka seperti itulah jin itu takut kepada kepada manusia. Jadi ketika kita lewat di sebuah tempat ya. Pada asalnya jin itu takut kepada kepada kita. Akan tapi karena kita sudah takut duluan kepada mereka, Ya, maka mereka pun akan semakin berani kepada kepada kita. Ya, awalnya mereka takut, tapi karena kita juga takut, ya, sehingga mereka menjadi menjadi berani. Wah, rupanya takut dia gemetar dia nah, seperti itu. Makanya kemudian baru dia jin itu mulai mulai mengganggunya. <tuh> Bahkan ya kemudian bila manusia berjalan menuruni lembah Jin pun akan melarikan diri. Ya, jika pemuka suatu kaum berkata, kami berlindung pada penguasa lembah ini, maka Jin akan berkata, ya, kita melihat mereka takut pada kita, seperti kita takut kepada kepada mereka. Lalu Jin menimpakan kegilaan ataupun kesurupan kepada kepada mereka. Ini yang dilakukan oleh oleh bangsa Jin ketika kita takut. Ya, jadi ketika kita berada di suatu tempat mereka mereka takut mereka mulai mulai kabur seperti itu mulai melarikan diri. An Tapi karena kita kemudian takut maka mereka akan balik lagi dan akan membuat orang tersebut kesurupan ya ataupun dia mengganggu dengan cara-cara yang cara-cara yang lainnya ya tergantung keimanan yang ada dalam dalam dirinya. Karena ketika seseorang takut kepada jin ya itu masih ada keimanan di dalam dalam hatinya ya. semakin sedikit keimanannya maka jin tersebut akan semakin mengganggunya itu akan semakin semakin banyak bisa dia nanti menampakkan dirinya ya bisa dia dengan menjatuhkan pohon bisa dengan membawanya pergi kemana ya ataupun yang sampai apanya itu bisa dia masuk ke dalam ke dalam tubuhnya yaitu membuatnya kesurupan. Nah, ini yang sering, yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin. Ya, nanti itulah yang disebut dengan, misalnya dari suatu tempat kok tiba-tiba kesurupan dia. Ya, ini biasa disebut kesambet dan lain dan lain sebagainya. Karena padahal apa? Pada asalnya jin itu takut kepada kepada manusia. Jin itu takut kepada manusia. Makanya kita tidak perlu takut kepada kepada jin. Walaupun mereka menampakkan dirinya ya di hadapan kita kita tidak perlu tidak perlu takut mereka bisa menampakkan di hadapan kita itu hanya hanya sebentar ataupun mereka memberikan menjatuhkan benda di rumah kita ya, menjatuhkan piring ya, dan lain sebagainya mereka tidak akan tahan lama sebentar saja mereka ya, ketika kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka akan akan kabur bisa saja bisa jadi ketika mereka ya menjatuhkan barang tersebut ya mereka takut kepada kepada kita lari sehingga barang tersebut pun tiba-tiba ter tiba-tiba terjatuh. Ya, jadi kita tidak perlu ya takut kepada kepada mereka dari bangsa bangsa jin karena mereka itu pada asalnya mereka takut kepada kepada manusia. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jelaskan di sini bahwa ya yaitu Syekh Wahid Abdus Salam Bali yang menjelaskan meminta perlindungan kepada jin adalah sebuah kesyirikan. Meminta perlindungan kepada jin adalah sebuah kesyirikan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak seharusnya ya ataupun tidak pantas seorang muslim itu meminta perlindungan kepada kepada bangsa jin seharusnya kita meminta perlindungan kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala kadang ini memang di apa namanya dicampur adukkan jadi ada dia meminta perlindungan kepada jin ya kemudian ada juga ini semua adalah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala ini kan mencampur adukkan ya, antara yang kebenaran dan kebatilan nah, ini tidak tidak diperbolehkan mencampur adukan antara yang benar ya dengan kebatilan ini tentu tidak tidak diperbolehkan kalau meminta perlindungan meminta perlindungan kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan lagi meminta perlindungan kepada kepada jin kepada setan yang menghuni sebuah sebuah tempat jadi misalnya datang ke hutan kita merasakan yang tempat ini tempat yang angker yang dihuni oleh jin kita tidak perlu tidak perlu meminta perlindungan kepada mereka. Kita meminta perlindungan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengganti, ya memberi pengganti yang lebih baik untuk kita yaitu sebuah doa perlindungan. Jadi ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Khawlah binti Hakim ia berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man nazala manzilan Thumma qala a'udzu bikalimatillahit tamat min syarri ma khalaqa ya. Lam syai'un hatta min Barang siapa di antara kalian singgah di suatu tempat Lalu ia membaca tamat min ya, maka dia tidak akan dibahayakan oleh sesuatu apapun sehingga ia meninggalkan tempat-tempat tersebut kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya bagi Anda semuanya yang mempunyai pertanyaan berkaitan dengan pembahasan kita silahkan ya kirimkan pertanyaan Anda melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya. Dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita ya setelah beberapa jeda berikut ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa perlindungan ya ketika kita singgah ataupun turun di suatu tempat yang mana tempat tersebut belum pernah kita belum pernah kita singgahi sehingga tempat tersebut bagi kita kadang terasa angker bagi bagi kita ya maka Rasul SAW alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Khawlah binti Hakim ia berkata man manzilan thumma qala barang siapa di antara kalian yang singgah di suatu tempat ya ataupun yang turun ya di suatu tempat thumma qala kemudian ia berkata berkata apa apakah berkata e permisi mbah ya aku numpang lewat pada lembahnya nggak ada di situ ya anda di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya kemudian ia membaca ataupun kemudian dia mengatakan a'udzu bi kalimatillahi min syarri ma khalaq ya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang dia yang dia ciptakan. Ya, maka apa, apa keutamaan ataupun apa faedah dari doa ini? Ya, maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Lam yadurrahu shayun hatta yartahila min manzilihi." Maka tidak akan ada yang bisa memberikan bahaya apapun Ya, kepada orang tersebut Sampai kapan? Sampai ia meninggalkan tempat-tempat tersebut Jadi ap, ketika kita membaca doa ini Membaca doa perlindungan ini Maka keburukan apapun Tidak akan bisa menimpa-menimpa kita ya, Misalnya kita, ada orang yang mau menyihir kita Ketika kita berada di tempat tersebut ya Tapi kita sudah membaca doa ini Ya, maka sihir tersebut pun tidak akan tidak akan bisa mengge, memudaratkan, membuat bahaya untuk untuk kita. <tuh> Ataupun misalnya jin tersebut akan ingin mengganggu kita karena kita sudah membaca doa ini, ya, maka jin tersebut tidak akan bisa mengganggu mengganggu kita. Ini adalah merupakan doa perlindungan yang sangat yang sangat luar biasa. Dan ini sudah men, uh, adalah merupakan jaminan dari Rasulullah SAW. alaihi wasallam. kita harus yakini hal ini, ya. ya doanya kita ulangi lagi. bi kalimatillahi tamat min syarri ma Ya, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang yang Dia ciptakan. Ya, jadi semua makhluk apapun tidak akan mampu untuk untuk mengganggu kita karena kita meminta perlindungan kepada kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. <coughs> ya. Dalam kitab Sahih Muslim terdapat hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ia berkata, Ya Rasulullah, ada kala jengking yang menggigitku semalam. Ya jadi sahabat Nabi ini ya Abu Hurairah. Ya adapun uh, seorang laki-laki ini melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia digigit kala kala jengking tadi malam, ya. Kemudian beliau pun mengatakan, Amma ma amsaita?" A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq lam tadzurka. Ya, ketahuilah jika saja ya, kalaulah saja ketika memasuki waktu sore engkau membaca a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan niscaya ya maka kala jengking tersebut tidak akan memberikan bahaya kepa kepadamu. Jadi ini adalah termasuk keutamaan dari doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang tersebut bisa tidak disengat kala jengking kalaupun kalau dia membaca membaca doa tadi. <coughs> ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Imam Muslim. Jadi yani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita hafalkan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa kala karena kala karena jengking itu juga adalah masuk dia kategori makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan bisa ya mengganggu kita ketika kita membaca doa perlindungan ini. Ya, keutamaan dari doa perlindungan ini sangat sangat luar biasa. Ya, kita baca. Kalau bisa pagi hari kita baca, di sore hari juga kita kita baca dalam uh, zikir pagi atau ataupun petang. Kita baca doa ini. Ya, a'udzu bi min syarri ma khalaq. Dan tidak tidak sulit. Sangat mudah sekali doa ini. Akan tapi masalahnya adalah kita mau atau atau tidak. Kalaupun kita mau, masalahnya kita yakin atau atau tidak dengan dengan doa ini. Karena keyakinan ini juga ber, berpengaruh kepada kepada doa yang kita panjatkan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa akan tapi kita tidak yakin, ya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka doa tersebut ya tidak akan di, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah ragu-ragu terlebih terlebih dahulu Hah, betul nggak doa ini ya betul nggak doa ini ya Hah, kita sudah sudah ragu ya <tuh> kayak kita harus yakin ya apalagi doa tersebut memang doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita harus yakin, saya yakin-yakinnya bahwasanya doa ini akan benar-benar berpengaruh kepada kepada diri kita dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada kita ketika kita membaca doa doa ini. Ya. <tuh> Kemudian Abu Dawud ya meriwayatkan dari Abdullah bin Amr ia berkata, "Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Lalu datang waktu malam, maka biasanya beliau mengucapkan ya ini doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ardu rabbi wa rabbukillahu a'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki wa min syarri ma yadibbu alaiki a'udzu billahi min asadin wa aswada wa minal Hayati wal aqrabi wa min sakinil baladi wa min walidin wa ma walad ini doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjalanan dan masuk waktu waktu malam yang artinya wahai bumi ya rabku dan rabmu adalah Allah ya mengatakan kepada bumi ya wahai bumi rabku dan rabmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu. Dari kejahatan yang ada padamu. Ataupun dari kejahatan apa saja yang berjalan di atasmu. Kemudian, sini Rasul SAW Alaihi Wasallam yang memberikan contoh dari gangguan-gangguan tersebut. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan singa dan makhluk hitam. makhluk ya, hitam sangat ya bisa anjing hitam, ya ataupun yang lainnya, ya ataupun bisa termasuk dalam kategori kategori jin, ya kemudian aku berlindung dari gangguan ular dan kala jengking, dari penghuni negeri dan dari kejahatan walid yaitu iblis dan walat yaitu anak keturunannya yaitu yaitu para para syaitan. jadi Nabi saw perlindung kepada kepada setan. Ya, maka ini harus ya kalau bisa kita baca juga ya ketika kita sering melakukan safar, sering melakukan perjalanan, kita baca doa doa ini. Ya. Kita baca doa ini agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kepada kita. Jadi kita tidak perlu lagi meminta perlindungan kepada kepada jin, kepada kepada setan. Karena memang sudah diajarkan oleh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul biasa membaca doa doa ini ya hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Imam uh, Abu Dawud <tuh> ya. Kemudian ya di sini penulis memberikan penjelasan berkaitan dengan hadis yang tadi doa yang tadi sakinil balad ya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sakinil balad yaitu para jin yang merupakan penduduk penduduk bumi ya para jin yang berada di daerah tersebut ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari jin yang menguasai kawasan kawasan tersebut <tuh> negeri dari bumi adalah apa saja yang merupakan tempat tinggal makhluk hidup walaupun di dalamnya tidak ada tidak ada bangunan ya ini tidak ada bangunan yang kita yang kita nampak seperti itu Ya, boleh jadi yang dimaksud adat dengan walid adalah iblis dan yang dilahirkannya adalah adalah syaitan. Ya, demikian ya, penjelasan yang diberikan oleh al Imam al Khattabi. <tuh> Kemudian al Imam an Nawawi menjelaskan al Aswad yaitu manusia. Ya, karena setiap seorang manusia disebut dengan istilah al aswad ataupun ataupun hitam. Ini bisa nanti dilihat ya dalam alkitab uh, kitab al-azkar. Ya, dalam hal ini diriwayatkan dari Khuraim bin Fatih dia berkata, aku pernah kehilangan untaku. Lalu aku keluar untuk mencarinya hingga saat aku berata, berada di ba barik Irak, kuhentikan hewan tungganganku lalu aku ikat. Setelah itu aku mengucapkan aku berlindung kepada penguasa lembah ini. Aku berlindung kepada penguasa lembah ini. Jadi orang ini berlindung kepada penguasa ataupun jin yang ada di lembah tersebut. Kemudian aku meletakkan kepalaku di atas unta. Tiba-tiba ada suara misterius pada malam itu. Ya. Kemudian ketahuilah ya, suara itu mengatakan ketahuilah berlindunglah kepada Allah, zat pemilik keagungan. Jadi jin tersebut mengajarkan kepada orang yang kehilangan kehilangan unta tersebut yang dia mengatakan aku berlindung kepada penguasa lembah ini. <tuh> Tapi jin tersebut ya mengatakan e, berlindunglah kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian bacalah beberapa ayat dari surah Al-Anfal. Esakanlah Allah dan janganlah pedulikan teror dari dari jin ya. Walaupun kita sudah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, biarkan saja ya walaupun kita sudah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu akan tapi masih diganggu oleh jin tersebut sudah biarkan saja abaikan saja ya anggap saja tidak ada teror apa-apa dari dari jin tersebut yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya kemudian aku pun terbangun dengan rasa takut lalu berseru wahai pemilik suara yang misterius apa yang engkau katakan apakah itu petunjuk darimu ataukah pe penyesatan ya Suara misterius itu pun menjawab ini adalah Rasulullah SAW alaihi wasallam pemilik perilaku kebaikan yang diutus Allah untuk mengajak manusia kepada keselamatan dan melenyapkan kehinaan serta yang memerintahkan puasa dan puasa dan salat ya. Dan peristiwa yang dialami Khuraim bin Fatik inilah yang menyebabkan ia masuk ke dalam ke dalam agama agama Islam. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Ya, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari semua gangguan-gangguan jin dan dan syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.